selamat datang di ruangsiswa.net, bimbingan belajar online dan offline berbasis soal. Nah, kembali lagi nih dengan Kak Nana di sini. Nah, kali ini Kak Nana akan membahas materi dengan sistem ekskresi. Materinya ada di kelas 11, yaitu tentang sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi ini adalah materi di kelas 11 di semester pertama. Nah, langsung aja. Kali ini Kak Nana akan membahas soal yang Kak Nana ambil dari ruangsiswa.net. Soalnya adalah sebagai berikut. Oh ya, kode soal daripada yang akan Kak Nana bahas di sini adalah 11BU111314. Nah, kalian bisa langsung cek sendiri kode soal ini di website kami, yaitu di www.ruangsiswa.net. Nah, kali ini Kak Nana akan membahas secara singkat. Jadi kalau misalnya kalian nanti masih kurang paham dengan penjelasan Kak Nana, bisa langsung saja bergabung dengan kami di ruangsiswa.net. Atau kalian boleh tanya-tanya kepada admin kami, boleh silahkan WA saja di nomor yang ada di layar kaca teman-teman semua. Oke? Ya, sekarang Kak Nana akan membahas materi biologi. Ini adalah tentang sistem ekskresi. Soalnya adalah sebagai berikut. Hati merupakan salah satu organ yang menghasilkan zat sisa berupa apa? A. CO2, B. Asam urat, C. Kolesterol, D. Bilirubin, dan E. adalah keringat. Yang mana nih jawabannya kira-kira, sahabat ruangsiswa.net? Gampang banget ya. Kita jawab dulu. Jawabannya adalah yang D. Kenapa yang D? Karena di sini yang ditanyakan hati, ya kan. Kalau CO2 ini adalah hasil dari ekskresinya apa nih? Paru-paru. Kalau asam urat dia bukan hasil ekskresi, kolesterol juga bukan hasil ekskresi. Kalau keringat ini adalah hasil ekskresinya daripada kulit. Gampang banget kan? Nggak ada 5 menit untuk menjawab soal ini kalau kalian paham dengan materi ekskresi. Oke? Semoga kalian paham dengan penjelasan Kak Nana yang sangat singkat ini. Apabila kalian masih kurang paham, silahkan kalian bergabung saja dengan kami, yaitu di ruangsiswa.net. Langsung saja menghubungi admin kami dengan nomor yang tertera di layar kaca teman-teman. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa belajar, jangan lupa di like dan juga di subscribe. Dah, sampai jumpa.